guys, berjumpa lagi bersama saya dalam Monet Vlog. Okay, hari ni saya nak masak menu special. Kenapa saya kata menu special? Sebab menu ni, masakan ni memang satu family saya memang suka. Okay, hari ni saya nak buat sop bekasam babi. Ini dia. Ini dia bekasam babinya. Ini bekasam babi yang saya buat. Kalau korang nak tahu macam mana buat bekasam babi, ada di video saya yang sebelum-sebelum ni saya ada tunjukkan cara buat bekasam babi ya. Ni. Saya buat sebelum gawai hari tu. Tengok. Ini batch last dia guys. Yang first kita dah makan. Ini bekasam yang masin punya, bukan guna beras ataupun guna nasi. Kalau guna nasi dia masam. Okey, ini dia ada masin. Nampak yang warna gelap-gelap macam daun tu, rumput, itu bukan rumput. Itu adalah daun kepayang guys, nampak. Hijau gelap. Okey, bekasam ni saya akan masak dia sup bersama dengan tak lain tak bukan, ini dia saya pucuk ubi. Ini ini pucuk ubi yang saya ambil dekat kebun depan rumah. Ni. Pucuk ubi ni saya akan gosok. Gosokkan dia guys. Okey. Barulah boleh kita masak bersama dengan bekasam babi. Okey, stay tune. Tengok sampai habis. Okey, ni daun pucuk ubi. Bukan daun, memang pucuk ubi pun guys. Ni kita gosokkan dia macam ni. Ini adalah lauk kampung, lauk di rumah panjang. Kalau nak masak kasam babi buat sup, kena guna ni pucuk ubi, memang mantap. Selain tu kita boleh gunakan sayur buah, apa ni, buah terung asam, terung dayak pun boleh guys. Sekarang kita gosok tadi macam ni. Ibarat macam kita menggosok kain guys. Ini dah menjadi dah ni. Sekarang saya nak cuci dahulu pucuk ubi yang dah saya siap gosok ni tadi. Kemudian barulah saya akan mula untuk masak. Okay guys, kita nak hidupkan api dulu. Tuangkan minyak. Minyak tak perlu banyak sebab bekasam tu ada lemak. So kita guna sikit saja. Gunakan sedikit untuk menumis bawang dan juga di bahan-bahan yang saya gunakan, bawang merah, bawang putih dan juga halia, sedikit halia guys ya. Sangat ringkas sahaja resipi ni. Tiga bahan ni sahaja. Kalau korang nak guna cili pun boleh masukkan cili, optional. Okay, kita tunggu minyak tu panas dahulu. Okay, minyak dah panas. Sekarang masukkan bahan-bahan ni. Bawang dan halia. Kita tumis dahulu bahan-bahan ni. Tumis sampai dia layu dan naik bau. Kalau kita masak resipi lauk-lauk kampung ni, simple-simple je guys. Tak banyak bahan ni. Okey, bawang dah layu dan naik bau. Sekarang saya akan masukkan bekasam babi ini. Saya
saya akan tutup dahulu kacang babi ni sebelum saya masukkan air ya, sebab saya nak masak dia sup. Jadi kena bubuh air. Okey, dia dah kecut-kecut macam ni. Sekarang saya akan masukkan air pula. Kuantiti air tu bergantung dengan kita sendiri ya. Kalau nak makan dia kuah, bukan kuah, sup. Sup dia banyak, kena letaklah air lebih. Okey, kita biarkan dia dahulu mendidih. Bagi dia punya rasa-rasa garam pada bekasam ni, dia memperasakan sup ni. Okey, kita tunggu dia mendidih dulu guys. Nampak guys, dia dah mendidih macam ni. Sekarang saya akan masukkan pucuk ubi yang telah saya gosok tadi masuk ke dalam ni. Sudah digosok, kemudian dicuci. Kemudian kita masukkan ke dalam ni dan kita sambung untuk masak dia guys. Kenapa saya masukkan pucuk ubi di last? Sebab pucuk ubi ni dia cepat masak. Lagi satu, dia pucuk ubi jenis yang lembut. Tengok tadi bukan main banyak kan dia punya sup tu air. Bila saya dah masukkan sayur pucuk ubi ni, dia jadi berkurang pula. Kalau nak tambah boleh tambah, tapi kalau saya dah cukup dah ni, tak perlu tambah dah. Okay, kita biarkan sekali lagi dia mendidih. Pucuk ubi ni dia masih hijau-hijau lagi. Okey, kita tunggu lagi sikit lagi guys untuk dia mendidih. Sekarang saya masukkan bahan perasa dia ya guys. Masukkan Ajinomoto. Masukkan garam. Kenapa saya tambah garam? Sebab ni dah jadi sup ya. Masin dia tu dah kurang dah. Bila dia dimasak sup. So kita boleh tambahkan garam. Ikutlah. Bila dia dah apa ni, kalau korang masak dia tanpa sup macam ni, banyak air, satu kuali air ni korang tak perlu letak banyak lah garam. Yang ni sebab ada tambah pucuk ubi, lepas tu ada sup, so garam dia slowly akan jadi apa ni, jadi tawar lah dia punya ni balik. So kita kena tambah dia balik. Okay, biarkan lagi dalam 5 minit macam tu guys. Kita nak bagi bahan-bahan perasa tu dia meresap. Barulah saya akan rasa dia nanti. Okay. Okay, saya pucuk ubi saya ni dah masak. Sekarang saya nak merasa dia punya sup guys. Isi dia dengan sayur, saya tak perlu rasa. Saya nak rasa sup dia. Steam.
steady. Ha, steady, tak masin. Sebab kita masak sup sedang-sedang rasa. Okey, dah masak. Sekarang boleh tutup api. Mantap.